lapar nak buat minuman, kita dah sampai mana? Sifat istilna, etika, sifat etika. Kalau kitab ini muka surat 43. 43. Apa itu sifat berhajat alam kepadanya? Ada 9. Kat sini 9. Tapi yang kita belajar ni 11. Ada tambahan lagi. Baik, saya ulang sekali lagi. Kalau kita terus tengah-tengah ni, kita tak faham. Ini pasal bidang sarwa. Bidang sesuatu yang kita mesti ada dalam hati kita, nak kenal akan yang namanya Allah. Saya sudah terangkan satu bulan dulu. Bila awak kata ashadu, aku naik saksi, mesti tahu, yakin dan ada bukti. Ada tak? Baik. Sekarang kita, kalimah syahadat kita, kalimah tauhid kita, la ilaha illallah. Tak ada Tuhan. Ini masih, saya kata gini je, saya teringat kita belajar tak boleh ansar kat dalam bumi. Pasal perkataan alif lam ha. Alif lam ha ni Tuhan yang bersifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan tu? Terkaya dari sekian alam, itu istirna, dan alam berhajat kepadanya. Ini sifat ketuhanan, iktikal. Alam berhajat kepadanya itu namakan iktikal. Ini sifat ketuhanan. Ketolak. Tak ada yang bersifat ketuhanan. Tak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya. Ilah itu Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Kita telah tak ada. Baru kita isbatkan, tetapkan ilah Allah. Mereka hanya yang namanya Allah. Allah tu yang ada sifat ilah. Ilah alif lam ha tu dalam Quran ada wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahman rahim. Tiga ilah. Wa ilahukum ilahu, wa ilahukum ilahun. Dua wahid. La ilaha ilaha, la ilaha ilaha. Tiga. Ini sifat ketuhanan yang sebenar-benar. Ini bukan disembah oleh berhala, disembah oleh orang kafir. Bukan, bukan. Bila alif lam ha ni dalam tauhid kita, kita mengucap syahadat ke, kalimat tauhid ke, ashadu alla ilaha, tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Illallah, melainkan Allah. Jadi itulah dikatakan yang Tuhan yang sebenar-benar disembah punya sifat terkaya sekian alam. Kita dah belajar ada 14. Sekarang alam berhajat kepadanya ada 11. Ini sifat ketuhanan yang hanya ada pada yang namanya Allah. Jadi ini kita belajar dalam kalimah la ilaha illallah dia ada 50 akidah, 50 kepercayaan. Muhammadur Rasulullah ada 18. Jadi 68 aqidah iman terkandung dalam dua kalimah syahadat. Ini akidah batu kepercayaan. Aqid banyak percaya. Ini akidah ini nak kata sejati. Dalam kitab, kalau tak silap saya, ada kita belajar di sini pasal orang kafir mati dalam kafir. Ada tak? Tak ni? Mati dalam kafir. Ini kena laknat. Tidak ada keringanan azab untuk ni. Dalam Al-Quran. Apa kita punya kitab mirah tu. Jadi yang dikatakan kafir di sini nak jelaskan ni, bukan kata kafir ni orang yang di rumah Tok Pekong. Kafir sembah Tok Pekong, pakai kros kafir. Itu kafir yang terang. Yang kita bimbang, dinamakan kafir tau. Kalau awak punya ikat dalam hati, dalam alam ini ada yang bukan Allah yang kita.
awak nafikan kejadian Allah. Walaupun awak pakai hidung, awak semayang, awak buat apa, tapi ikat awak tak apa. Jadi kafir ni bukan pakaian. Dulu setiap hari ada tahun 80-an ada satu ustazah yang belajar di Indonesia. Dia ajar macam biasa, dia bersara, dia buka kumpulan berjanji marhaban. Tapi tak tahu macam mana ni, dia kata jangan selawat pada Nabi. Tak kasi selawat. Dalam Al-Quran Allah suruh selawat. Ya ayuh adhani na'amani salu alaihi wa salimu wa salimu. Dia jangan rasa takin sekali, takinnya dia dapat wahyu. Tak percaya Nabi Muhammad atau sesudah Nabi Muhammad dan Nabi lagi. Tapi jadi orang tak tahu soal dia tak tahu. Ini tak ada. Jadi setiap hari ada pelajaran dipanggil hadis satu. Hadis satu ni dia hanya mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak mau baca wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia tak mau. Usul dia dengan Nabi. Dia kata sebenarnya Jibril ni salah bawa wahyu. Patut pergi pada Zainal ni dan pergi pada Muhammad. Ya, Jibril pun salah. Jibril salah. Jadi ini semua ni kafir. Kalau menentangi Quran dan hadis, kafir. Tapi siapa tahu dia kafir. Dia pakaian, dia pergi macam gini. Di dalam dia punya ikat. Buat jaga baik-baik. Itu satu. Kalau awak ikat juga semayang ni tak wajib. Apa yang sudah sah wajib, puasa Ramadan, haji, dah sah kan? Tak wajib. Jadi tak apa. Apa? Saya tak boleh. Bila ingkarkan apa yang dalam Quran, tapi ingkarkan apa yang Allah jadikan. Mana yang bukan Allah jadikan, siapa Allah jadikan? Dia kata tadi Allah tak jadikan. Jadi itu semua apa? Bergantung pada ikat kepercayaan. Biar kita semayang, katalah tak betul, banyak-banyak masuk ke hati. Tapi kita tak betul, ini semua kekal dalam hati. Kekal dalam hati, besok besar tak guna. Ini ikat, taklah kita jadi. Jadi itulah dikatakan sekarang kita mesti kenal siapa yang namanya Allah. Dia mempunyai dalam sifat ketuhanan yang kita nak belajar malam ni istiqar. Maknanya alam berhajat kepadanya. Sekarang kita sambung malam ni yang ketiga, iradah. Kalau kita kata iradah, ya itu dia. Itu dia kan? Sifat istiqar yang ketiga, iradah. Itu bacaan yang betul. Kita tabulat, wakaf, jadi ha. Tapi kita sedap cakap kudrat, iradah, okey lah. Hayat, okey lah. Kudrat hayat. Hidup dia tabulat, wakaf, jadi ha. Kita sekota juga, okey lah. Sebab kita faham yang mustahak. Apa yang dimaksudkan iradah pada yang namanya Allah? Ya Allah Tuhan yang cipta alam. Tapi apa yang ada sifat pada yang kita tolak dalam kalimat la ilaha, yang kita tetapkan illallah. Ada 14 sifat istilna, 11 sifat ikhtiqar, 25 sifat ketuhanan istirna dan istiqar yang kita tolak dalam la ilaha, yang kita tetapkan kepada yang namanya Allah. Nama Allah ni banyak, tapi yang paling masyhur dipanggil lafzul jalalah Allah. Jadi apa yang awak isi? Malam ni kita nak ambil satu je sifat dia, iradah.
berkandang. Kandang macam mana? Itu jangan salah ikat. Kita mesti ikat dalam hati kita, mesti isi dalam hati kita yang nama Allah ni dia ada sifat kehendak. Sifat kehendak dia, apa yang dia kehendaki pasti akan jadi. Apa yang dia tidak kehendaki, tidak akan jadi. Sifat kehendak dia ni, semua yang ada dalam alam ini, apa yang bergerak dari konek dengan kehendak dia. Dan kita sudah urai ke mana ni. Tapi saya kira kalau urai lagi pun masih boleh lagi masuklah. Pasal ini tauhid, ini akidah. Kita kadang-kadang dah dengar tapi tak tahu mana dia tenggelam. Pasal dia tak ada praktikal. Jadi awak tersisi dalam hati awak yang nama Allah ni bersifat irada. Irada maksudnya kehendak. Semua yang terjadi dalam alam ni dengan kehendak Allah. Tak ada satu terjadi di luar kehendak Allah. Tak ada satu yang terjadi di luar kehendak Allah. Kapal terbang hilang dengan kehendak Allah. Tak jumpa sampai sekarang dengan kehendak Allah. Jadi hubungilah Allah, dekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah. Selain dari selain dari orang yang beriman kepada Allah, lakukan Allah. Tak ada siapa yang boleh mengatasi kehendak Allah, menggagalkan kehendak Allah tadi. Sebelum kita terjadi, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Yang sudah lalu, perkara yang terjadi dengan kehendak Allah. Sebab Nabi pesan, apa yang dah berlalu, awak jangan kata, kalau anak saya ni tak pergi tempat itu, tak mati. Kalau anak saya tak naik motor, tak mati. Nabi pesan, cakap, apa yang Allah kehendaki, terjadi. Kalau awak cakap, kalau, ini buka pintu syaitan. Nanti syaitan akan rasa kasih kita kesal, kasih kita macam tak terima, tak reda. Kalau dah terjadi. Awak reda, tak reda, kalau dah terjadi. Awak tak reda, Allah buka. Allah yang atur. Apa tak percaya ke dengan kehendak Allah? Apa yang sudah terjadi dengan kehendak Allah? Apa yang akan terjadi juga dengan kehendak Allah? Sebab apa yang akan terjadi bila nak buat sesuatu, kata Allah dalam Quran, katalah insyaAllah, jika Allah kehendaki, kita kehendak, kita usaha, tapi Allah tidak akan kata kita jadi. Berapa negara macam ni belum kehendak Allah dulu. Padahal teknologi tinggi, hari-hari cari, belum dikehendaki juga, tak jumpa. Tu pada kita punya tauhid. Hanya ini kita nak mulai lebih sikit, sebab takut manusia ni bila dia buat perkara yang tak baik, dia kata dah kehendak Allah. Pasal awak bunuh orang, dah kehendak Allah. Pasal awak pukul orang, dah kehendak Allah. Semua mereka kehendak Allah. Kita sudah belajar kemarin pasal kudrah, ada tiga masalah dalam kudrah. Pasal perkataan kuasa Allah, perkataan pasal etikat Jabariyah, Qadariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada tak? Kita tak tahu mana cincin. Saya rasa ada dekat Masjid Ansar tu, yang berpaku di tempat ini. Jadi kita kalau nak ulang-ulang, nanti kita tak sikit ni. Bila nak habis La ilaha illallah, bila nak fahamkan Muhammadur Rasulullah, saya ulang-ulang. Tapi bila saya cakap, saya tengok punya wajah lain, macam minta semua beri keterangan. Padahal dia ada keterangan ni. Satu lagi berkenaan, semua yang ada dalam alam ni tak boleh menentukan sesuatu. Itu cerita dalam kudrah yang kita dah belajar. Saya masih ingat. Cuma apa yang saya sikit boleh ulangkan ni, mengikut etikat Ahli Sunnah wal Jamaah, kita ni semua sudah diatur. Allah tahu apa yang akan jadi pada diri kita. Sebab Allah tahu Iblis tak akan berubah. Iblis akan jadi musuh Allah. Sebab Allah tahu sebelum
Kalau kakak aja pun saya tak minta awak jelaskan cerita tu. Tak boleh ingat. Tapi dah belajar. Jadi semua dalam ketentuan Allah. Tapi kita ni tak tahu apa yang dalam ilmu Allah. Kita ada akal, boleh fikir. Kita ada hati, boleh pilih. Kita ada usaha dan ikhtiar. Ini tanggungjawab. Apa yang Allah tentukan, apa yang Allah kehendaki, kita tak boleh tanya. Tapi apa yang kita kehendaki, Allah akan tanya. Kalau misal kata, awak nak pergi belajar, awak usahakan, awak datang, jadi inilah yang awak dapat pahala. Tiba-tiba awak dah usaha nak pergi belajar dan nak datang, tiba-tiba ada tak panggung belajar. Jadi itu bukan usaha tentu. Itu kita tak boleh tanya. Mana yang di luar usaha kita, kita tak panggung jawab. Macam yang saya dah cerita, saya Naumar tangkap orang yang bunuh orang, yang dibuang di tempat orang nak balik semayang subuh. Kemudian tak berapa lama, hampir setahun, satu bayi pula kat situ. Saya dah cerita, ada tak? Oh, lupalah. Saya Naumar tak hukum. Sebab ni perempuan ni, gadis ni, dimodeli oleh seorang dengan di luar kehendak dia. Jadi oleh kerana dia nak pertahankan maruah dia, dia bunuh lah. Mati. Entah, tak tempat orang jalan. Ini cerita ni panjang lah, saya nak ringkaskan. Malam lah. Jadi, rupanya dengan cara terjadi tu dia malu. Lahir anak. Bukan kehendaknya. Buang tempat tu. Saya Norma nak tangkap siapa yang buang mayat bunuh sama tempat, buang balik. Ini mesti orang yang sama. Kita rekaskan satu gadis yang memang dia tak keluar, bapak dia ni, dia baik, dia rasanya bukan kata dia suka jalan-jalan. Tapi kenapa boleh terjadi macam ni? Jadi rekaskan kita, saya Norma dapat tangkap tapi saya Norma tak. Padahal dia bunuh, dia nak pergi bunuh. Dia buang mayat tu dia. Kemudian anak buang nikah lagi. Bukan kandak ni. Jadi kalau bukan kandak kita, bukan usaha kita, itu Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Kemudian kita malam ni sepuluh Syakban. Dan bila-bila lah kita berdoa, tak panjang umur, minta murah rezeki. Padahal umur kita dah tetap yang dari berlaku. Rezeki kita dah tetap. Minta ke tak minta, ada yang sudah Allah tetapkan. Tapi kita tak tahu. Jadi kita disuruh minta. Hanya Allah saja yang tahu. Allah punya kehendak ni senantiasa. Kalau Allah dah tetapkan, katakan rezeki kita sikit, tapi Allah kehendaki rezeki kita bertambah. Itu Allah. Allah ada sifat ibadah. Sentiasa kehendaknya pada makhluk. Tapi siapa yang tahu? Pada siapa yang tahu? Sebab dalam surah Ar-Rahman, Allah beritahu yang Allah maya sya'u wa yufiq. Allah boleh hapuskan apa yang Allah kehendaki. Allah boleh tetapkan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah nak hapuskan, itu hak Allah. Kita pun tak tahu. Kita beda umur, tiba-tiba doa-doa jadi panjang. Kita pun tak tahu. Tak ada siapa yang tahu nasibnya di azali. Jadi dia usaha, dia doa. Ini jangan putus asa. Apabila Allah kehendaki, akan jadi. Tak ada siapa yang boleh anak. Itu yang kita mesti isi dalam etikat itu. Habis orang yang bunuh orang, kalau dia cakapkan tanda Allah, salah. Tanda Allah, tak ada siapa yang tahu. Tapi kejahatan yang dia usahakan, fikiran yang tak baik yang dia pilih, itu dia tetap takut. Ini ada juga yang fahamkan. Ini satu orang beritahu saya, dia kata ada orang ajar, kita ni semua dah dari program kan. Salah. Maknanya ikut jabaria tu. Pasal awak bercerai tak dulu. Pasal awak kahwin dengan ini, oh dah dulu.
semua balik kepada Allah. Macam kita ni ibarat macam robot yang Tuhan ni pegang remote terus, terus. Walaupun kita nak belok tak boleh, pasal remote dah semua jalan terus. Memang semua kehendak Allah, tapi kita tak tahu apa yang Allah kehendaki. Yang tak baik, tak baik, awak tak boleh tolak pada Allah. Allah beritahu dalam Quran, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsik. Salat Allah nanti. Apa yang mengenai kamu kebaikan dari Allah. Sebab Allah yang tolong, Allah yang berhidayah, inayah. Allah suka kepada yang baik. Awak pilih yang baik, Allah tolong. Kemudian awak dapat pahala sebab awak pilih dan awak usaha. Tapi dengan pertolongan dari Allah, kita dapat ilmu, beriman, jadi orang baik. Alhamdulillah, ini adalah hidayah taufik dari Allah. Tapi kita dapat pahala sebab kita pilih, kita usaha. Tapi mana yang tak baik kata Allah dari diri kamu sendiri? Kenapa Allah tak suruh yang tak baik? Allah larang, hukum dah ada. Tapi awak buat juga, awak pilih juga. Lain kalau macam cerita saya rumah tadi, dia tak pilih. Dia bukan nak zina, dia bukan nak menolak. Tapi perkara ini semua sudah terpaksa untuk melihara maruah diri dia. Tak cukup. Bukan pilihan dia, bukan usaha dia. Ini apa yang mengenai kamu pijakan dari diri kamu sendiri. Kalau kamu pilih, kamu usaha, kamu yang buat dengan sengaja, dengan sadar, kamu tak tahu tentang kehendak Allah. Kita tak boleh tanya. Kalau kau nak tanya banyak, kita boleh tanya. Ya Tuhanku, kenapa aku gini matikan muda kecil? Misalkan tu, tak sempat aku nak buat ibadat. Dengan orang tua pula, kenapa kau kasi aku sampai dah tua buat ibadat? Tak buat ibadat ni, buat terhaka. Kalau aku mati aku kecil kan bagus. Semuanya tak kena. Kenapa aku tak ada kaki? Kenapa aku tak ada tangan? Banyak nak komplain. Ini Allah, sebab nak kenal Allah ni yang mengatur alam, dia tak zalim. Kata satu dia takdirkan ada sesuatu usbiat yang kita tak tahu. Ada satu rahsia. Sebab apa saja kita terima yang tak baik adalah kehendak Allah, kalau bukan usaha dari kita. Tapi kalau usaha dari kita, kita mesti bertanggung jawab. Memang tak nak belajar, memang tak nak pergi haji, memang tak ada, memang tak ada. Tapi awak nak salahkan Allah, tak suruh awak. Allah tak beri awak rezeki, tak beri. Awak tak nak usaha, Allah tak beri awak ilmu. Salah. Usaha, ikhtiar, kewajipan kita. Apa yang ditakdirkan Allah, itu hak Allah. Allah tak jadi. Akan ampuni. Allah dah kata dalam Quran, kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Allah telah tetapkan dirinya untuk dirahmat. Biasa rahmat, belas kesian, kasih sayang. Inilah nama-nama Allah. Biasa Allah sayangkan hamba ini. Awak tengok ini, dari hidung rambut sampai hidung kuku, tak pernah kita minta. Semua Allah beri, tak payah minta. Dan saya selalu fikirlah pasal gigi. Tak minta pun gigi ni Allah beri. Dia cantik pula Allah beri, yang tajam kat depan. Gaham yang empat segi tu tak dalam. Kalau Allah terbalikkan yang gaham kat depan asam bawah, alamak, ketahu semuanya. Tapi yang tajam ni dekat dalam, setiap awak nak gigit mesti terlepas. Pasal ujung dia kecil kan, gini mesti terlepas. Bilah gaham pusi kita ni semua berdalam. Ini aja dah cukup lah nampak kasih sayang Allah. Tak minta bayar, tak minta sewa, tak minta apa-apa. Padahal satu gigi bubuk api nak pasang, aku banyak kena bayar. Allah kasih berapa banyak, kita tak bayar pun. Tapi special. Saya ada orang datang rumah saya, kasihlah kelepek awak. Dia kata, Ustazah, saya tak boleh makan, saya punya gigi disimpul. Saya ambil dua-dua kasih. Tapi kan, dia cakap tak boleh. Dia
boleh terbiasa, boleh sendiri, tak boleh. Maknanya bubu tak. Bubu apa tak boleh? Tak boleh. Subhanallah, tengok, nampak tak? Original Allah punya semua boleh, tangsi boleh-boleh titik. Sifat ni tak pernah sawak. Susah sangat tangsi tu nak ambil gunting dengan mancingnya. Satu kali gigit je tak? Bukan dua tiga kali gigit. Oh, nikmat lain, nikmat Allah, Masya Allah. Kita memang Allah dah beritahu ya Allah punya nikmat memang tak sadar. Bila Allah tarik, baru dah sadar. Itu nikmat dari Allah. Masa ada nikmat tak bersyukur. Dah tak nikmat Tuhan tarik, minta nak balik nikmat tu. Tengoklah keadaan. Kalau benda dah pecah, awak nak minta balik semula Allah. Bila berarti Nabi Said dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na anfa'na bil Qur'anil 'azhim wa barik lana bil ayati wa dzikri hakim wa qawmina innaka antas samiu 'alim. Allahumma aftah lana min hadainika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Allahumma aftah lana wa li hadirina abwabal khair wa abwabal raka wa abwabal ni'ma wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa afwal salama. Salamatan fitini wa dunia wal akhirat. Inna ta'ala kumisya'in qadir. Salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin.